Ya, pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menjadi pemateri pada Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Dekan Fakultas Pertanian di Wilayah Barat yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi. Dalam penyampaian materi, Dr. Maulana memaparkan tentang inovasi dan program Pemkot Jambi untuk memajukan masyarakat bidang pertanian. Rabu pagi bertempat di salah satu hotel mewah di Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menjadi pemateri dalam kegiatan Seminar Nasional dan Rapat Tahunan Dekan Fakultas Pertanian Wilayah Barat yang diselenggarakan oleh Universitas Jambi. Seminar tersebut mengangkat tema inovasi pertanian berbasis sumber daya lokal, berorientasi entrepreneurship. Seminar nasional ini dihadiri oleh ratusan peserta yang merupakan dosen dan dekan Fakultas Pertanian, perwakilan dari kampus wilayah Barat. Dalam pemaparan materi, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana menjelaskan berbagai program dan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi di bidang pertanian. Salah satunya yakni dengan memperbaiki infrastruktur jalan agar para petani dapat menjual hasil pertaniannya dengan lancar, mendorong permodalan, mendorong produk unggulan, memperbaiki kemasan produk pertanian, dan meningkatkan keterampilan. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana berharap seminar nasional tersebut dapat menghasilkan ide dan inovasi baru yang dapat diterapkan di Kota Jambi khususnya untuk bidang pertanian. Kami menyampaikan best practice dan di situ ada tantangan teknologi tepat guna. Dan pengembangan inovasi teknologi tepat guna tentu di dunia perguruan tinggi akan hari ini apalagi ada 300 makalah yang ditampilkan. Kami berharap dari hasilnya itu ada yang bisa diterapkan dalam rangka mendukung Kota Jambi membangun masyarakatnya khususnya di bidang pertanian, khusus yang berkaitan dengan pembangunan pertanian bercirikan berkarakteristik perkotaan. Nah ini yang saya kira selama ini juga sudah terjalin dengan baik dengan Fakultas Pertanian UJA. Banyak sekali hasil-hasil teknologi yang didapatkan dari dunia perguruan tinggi diterapkan di Kota Jambi, termasuk hidroponik itu di bawah binaan dari UJA. Ita Rizky, JEK TV melaporkan.